Ini tanggal 3 di tahun 2022 siap. Pemerintah Aceh menggelar halal bihalal bersama seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Aceh dan Sekretariat Daerah Aceh Senin 3 Juli 2017. Silaturahmi itu diikuti juga oleh seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh dan digelar sepekan usai Lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah bertepatan dengan hari pertama aktif kantor. Sekretaris Daerah Aceh yang juga menjabat sebagai pelaksana harian Gubernur Aceh Dr. Andes Dermawan MM menyebutkan, momentum hari raya harus menjadikan seluruh aparatur sipil berkomitmen meningkatkan disiplin, etika, dan tanggung jawab sebagai aparatur negara. Untuk itu, lanjut Dermawan, di hari pertama berdinas, seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Aceh harus membawa semangat baru dalam peningkatan disiplin kerja. PLH Gubernur Aceh Dr. Andes Dermawan MM berharap capaian pembangunan di masa Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf bisa dilanjutkan dan ditingkatkan di masa kepemimpinan Irwan Yusuf Nova Iriansyah yang akan dilantik 5 Juli mendatang. Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada kita libur bersama, kerja cuti bersama. Hari ini hari deadline semuanya harus masuk kantor. Dan pemerintah Aceh sebelumnya saya juga atas nama gubernur saya menandatangani surat edaran kepada kepala SKPA supaya hari ini semuanya masuk kerja. Dan tidak ada alasan kecuali sakit, tidak ada halangan-halangan yang tidak bisa ditanggung, misalnya orang tua yang meninggal dan sebagainya. Jadi kalau memang hari ini berakhir, kita komit itu TPK kita potong 50%. Dan bagi pegawai honorer juga menjadi pertimbangan nanti pada saat perpanjangan tahun. Dan ini komit dilaksanakan karena hari ini secara nasional juga diingatkan supaya semua pegawai mulai bekerja. Saya kira itu penting dan makanya hari ini kita adakan apel bersama di sini. Ini tanda komitmen kita untuk meningkatkan disiplin.